Halo guys, welcome back to Nomor 5 Studio. Sebuah lembaga bernama Global Firepower telah merilis daftar negara terkuat di dunia. Penilaian negara yang paling kuat di dunia diukur berdasarkan Power Index, yakni penilaian berdasarkan keuangan militer, kemampuan logistik, dan geografi wilayah negara tersebut. Urutan negara paling kuat tahun lalu telah dirilis per 12 Januari 2022. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, semakin kecil poin yang didapatkan menandakan bahwa negara tersebut memiliki kekuatan militer yang lebih baik. Jadi, negara mana saja yang masuk dalam daftar negara dengan militer terkuat di dunia? Simak terus videonya guys. Amerika Serikat menduduki posisi pertama sebagai negara terkuat di dunia dengan skor Power Index 0,0453. Negara ini guys memang dikenal sebagai negara militer yang sangat kuat. Mereka memiliki personel tentara aktif sebanyak 1.390.000 tentara. Amerika Serikat juga memiliki banyak basis militer yang tersebar di seluruh dunia seperti Guam, Hawaii, atau negara kecil lain. Tujuannya untuk mengawasi kegiatan militer yang dilakukannya. Kekuatan militer Amerika Serikat didukung dengan kendaraan militer darat seperti tank yang berjumlah 6.289 unit. Selain kekuatan darat, kekuatan laut Amerika Serikat sendiri juga merupakan yang terbanyak di dunia, dengan 20 unit kapal induk. Rusia adalah negara terluas di dunia. Hal tersebut membuat negara ini membutuhkan pasukan militer yang sangat banyak untuk melindungi wilayahnya. Dengan kondisi tersebut, mengantarkan Rusia sebagai negara kedua yang memiliki militer terkuat di dunia dengan skor sebesar 0,0501. Kekuatan militer mereka juga didukung oleh persenjataan yang mumpuni. Hal ini dikarenakan Rusia memiliki banyak perusahaan pembuat senjata militer yang menambah kekuatan negara ini. China berada di urutan ketiga sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Hal ini menandakan bahwa selain teknologinya yang semakin maju, kekuatan militernya juga terus berkembang. Salah satu langkah terbaik dari militer China yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan pertahanan milik negara mereka untuk menggunakan teknologi terbaru dalam militer mereka. China juga merupakan negara dengan personil aktif terbanyak di dunia. Hal ini menjadikan China memiliki banyak kendaraan militer dengan teknologi yang mumpuni untuk mendukung kekuatan negara mereka. Dalam penilaian yang dilakukan, China memperoleh skor 0,0511. India berhasil menduduki posisi keempat sebagai negara terkuat di dunia dan kedua di benua Asia. India sendiri mendapatkan poin tinggi karena negara ini memiliki jumlah transportasi militer terbanyak di dunia, antara lain 4.730 unit tank, 4.040 unit artileri derek, dan 542 unit pesawat tempur. Hingga saat ini, India masih aktif dalam tindakan militer, terutama di perbatasan negara dengan Pakistan yang memiliki banyak konflik. India menduduki peringkat keempat sebagai negara terkuat di dunia dengan skor 0,0979 poin.
Jepang merupakan negara yang tidak terlalu besar, dan militer mereka pun tidak sebanyak 4 negara sebelumnya. Tetapi, Jepang berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menduduki peringkat kelima sebagai negara terkuat di dunia. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan mindset masyarakat Jepang untuk bekerja semaksimal mungkin dan didukung oleh teknologi canggih yang mereka miliki. Militer Jepang bertumpu kepada kekuatan angkatan darat, udara, dan laut. Jepang menempati peringkat kelima dengan poin 0,1195 poin. Oke guys, sekian dari kami tentang beberapa negara terkuat di dunia yang memiliki kekuatan di bidang militer. Berdasarkan penilaian yang sama, Indonesia berada di nomor urut 15 dengan poin 0,2251 poin. Bagaimana menurut Anda? Like dan komen jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami.